Noro TV, salah seorang daripada editor Oda ada cakap yang final part of One Piece nanti ada kaitan dengan Wano. So, adakah ini berkaitan dengan musuh Luffy? Kalau nak ikutkan musuh yang sesuai, Noro TV memilih Blackbeard. Dalam chapter 999, Yamato ada mention pasal Initial D. Corazon sebelum ni ada beritahu yang diklaim merupakan natural enemy of God. God dalam konteks One Piece mungkin world government. Diklaim ni banyak buat huruf hara saja. Tengok Monkey D. Luffy, Monkey D. Dragon, Pogas D. Ace, Gold D. Roger dan Mr. Z. Hahaha. Marshall D. Teach. Blackbeard ni nampak je macam mamak buat roti canai dalam senario yang berpeluh-peluh tu, tapi sebenarnya dia sangat cerdik. Semua gerakan dia bila dia nampak peluang. Dulu dia join Whitebeard Pirates sebab dia rasa peluang dia lebih cerah untuk mendapatkan dark fruit, dan itu ternyata membuahkan hasil sebab dia berjaya mendapatkan devil fruit tu. Nampak tak wordplay aku? Membuahkan hasil, buah, devil fruit, buah. Okey, aku stop. Lepas tu dia dapatkan title Shichibukai sebab dia nak masuk Impel Down untuk perbesarkan kru dia dengan mendapatkan kru-kru yang power. Lepas tu kecerdikan dia terselah lagi sekali bila dia pergi curi Devil Fruit Whitebeard. Whitebeard lawan dengan Marine dah cedera apa semua, dia mai curi Devil Fruit Whitebeard. Cerdik menatang ni, apa dia nak? Dia dapat sebab dia plan. Apa plan Blackbeard buat masa ni? Semasa reverie, Blackbeard ada cakap yang dia nak dapatkan something or someone sebelum Marine dapat. Masa tu, sistem Shichibukai dah pun dihapuskan dan Marine nak tangkap lah mereka ni. Jadi, adakah Blackbeard tengah mengejar salah seorang daripada Shichibukai? Weevil atau Mihawk atau Buggy? Sebab Buggy mempunyai Devil Fruit yang power yang buatkan dia jadi macam immortal. Blackbeard pula suka kumpul Devil Fruit yang power. Sambil-sambil dia nak tangkap Buggy tu, nak dapatkan Devil Fruit Buggy tu, dia boleh korek information pasal Laugh Tale. Sebab Buggy ada kaitan dengan Roger dan Shanks, so dia tahulah sedikit sebanyak tentang perjalanan nak ke Laugh Tale. Dia tak tahu banyak lah sebab dia tak sampai pun Laugh Tale, tapi at least dia tahulah sikit. So Buggy ni pun important figure lah. Okay, someone tu kalau bukan Buggy, boleh jadi juga Pudding. Big Mom dan kebanyakan kru dia ada dekat Wano sekarang ni. Yang tinggal dekat Whole Cake Island ialah Katakuri dan Cracker yang kuat lah kan. Oda juga ada bagi hint yang mungkin Blackbeard akan invade Whole Cake Island. Blackbeard ni macam aku cakap tadi memang licik dan dia mungkin ada agenda untuk collect information dekat Poneglyph. So inilah masa yang sesuai untuk dia invade Whole Cake Island, salin Poneglyph atau curi terus Poneglyph tu dan colek Pudding sebab Three Eye Tribe ni boleh baca ancient text. Kalau kat Wano, apa yang Blackbeard ni nak buat? Kalau hampa ingat ada cover page fan request Blackbeard berus gigi dengan badak air. Badak air ada 3 perut. So adakah ini hint nak bagi tahu yang Blackbeard mampu memiliki 3 jenis devil fruit? Blackbeard dah ada Logia, Blackbeard dah ada Paramecia, dan kalau dia belum memiliki devil fruit Zuan, mungkin dia target untuk dapatkan Devil Fruit Zuan milik Kaido atau Marco. Mungkin ini yang dimaksudkan dengan Wano ada kaitan dengan final part nanti. Okey, kalau jadilah Blackbeard invade Whole Cake Island, curi information dekat Poneglyph, colek Pudding, semestinya dia nak main Wano juga untuk dapatkan information dekat Poneglyph supaya dia sampai ke Laugh Tale nanti. Kita kena ingat Shanks ada cakap sebelum ni yang setiap langkah Blackbeard buat, timing dia memang perfect. Masa Marineford War dulu, Blackbeard main bila Whitebeard lawan dengan Marine, lawan, sedara apa semua, dia main. Kali ni kat Wano, Luffy lawan Kaido, Big Mom lawan apa, dia main. Timing memang perfect lah kalau dia main betul. Tapi ni teori je kan, tak tahulah betul ke tak. Kita sekarang dalam fasa melawan Yonko. Okey, bayangkan bila Kaido dah kalah, happy apa semua, Blackbeard muncul untuk ingatkan kita yang musuh sebenar Luffy masih wujud. Okey, apa pendapat hampa? Apakah gerakan Blackbeard selepas ni? Dan adakah dia akan datang Wano? Hampa komen dekat bawah. Okey, sampai di sini sahaja video aku. Jangan lupa untuk like video ni dan subscribe kepada yang belum subscribe. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Noro TV.